Yo, Wanda Brigidao, balik lagi bersama saya Agus Siregar, tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tips dan trik cara menaikkan KD ketika kalian bermain solo versus squad. Nah, biasanya ketika kalian bermain solo versus squad itu malah KD-nya turun ataupun ya pasti KD-nya jelek. Tapi buat kalian semua tenang saja, yang mau solo squad KD-nya tetap bagus, pastinya lancar di atas 2-3 dan bahkan mungkin lebih cuy ya. Kalian tonton ini sampai habis, jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu guys ya, loncengnya lain, di like juga jangan lupa, di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Oke guys, langsung aja kita ke pembahasannya, let's go. Cara yang pertama yaitu jangan tusun di awal cuy. Nah, biasanya ketika KD kalian itu kurang ataupun kalian turun KD-nya, itu biasanya tusun di awal-awal baru turun langsung mati ya cuy. Itu penyebab kalian bakalan KD-nya jelek cuy. Dan buat cara mengatasinya gimana bang? Yaitu turunnya di tempat sepi guys. Nah, agar turun di tempat sepi gimana caranya bang? Kalian pakai pemindai cuy. Di situ pasti ada terlihat musuh di mana dan di mana cuy. Nah, buat kalian semua yang mungkin solo squadnya pengen naik KD-nya, nggak mau turun ya, turun di tempat sepi terlebih dahulu. Kalian kumpulkan lootingan, baru kalian cari musuh. Jangan kalian turun di tempat rame kalau kalian misalkan baru main solo squad ataupun kalian nggak pengen KD-nya turun guys. Karena resiko ataupun kalahnya itu lebih banyak ya ketika kalian di tempat-tempat yang mungkin banyak musuhnya cuy, atau 2 squad, 3 squad, bahkan 5 squad ya. Jadi kalian turunnya bisa di tempat sepi, semisal di pinggiran. Kalian kumpulkan lootingan dan pastinya ketika sudah terkumpul baru kalian cari kill guys. Cara yang kedua yaitu prioritaskan buyah cuy. Nah, biasanya ketika kalian buyahnya misal kill 2, kill 3, kill 4, itu lebih menaik KD-nya daripada kalian misalkan kill 8 baru, maksudnya baru musuhnya 40 lagi atau sisa 30, itu KD-nya naik cuman dikit guys. Jadi perbedaannya kalau misalkan kalian perhitungan KD itu sebenarnya lebih dioptimalkan buyah plus kill ya cuy, daripada kill banyak nggak buyah cuy. Nah, usahakan kalau misalkan kalian nggak buyah juga, killnya mungkin di atas 8 agar tidak turun guys. Dan pastinya itu bakalan naik ya, KD kalian nggak bakalan turun sampai 1, 2, bahkan ya 0 cuy. Nah, kalau misalkan kalian, gimana cara buyahnya bang? Pasti nanya gitu. Cara buyahnya ya, kalian turunnya di tempat sepi, cari motor, terus kalian gunakan bisa cuy. Itu udah paling tepat sih guys ya. Banyak player-player Grandmaster pun melakukan itu karena memang resikonya itu tidak terlalu yang namanya tinggi buat tusun karena mereka pakai kendaraan. Tapi ya guys ya, kalian jangan nabrak ketika susah ya, misalkan di sini banyak rumah kalian tabrak, itu enggak ya guys ya, kalian hindarin. Nah, ketika di zona-zona sudah merosot ataupun zona terakhir ya cuy, udah kecil, baru kalian barbar ya. Jadi barbarnya di akhir bukan di awal agar kalian tidak turun KD-nya cuy. Kalau kalian misalkan pengen yang namanya KD kalian naik, gak mau turun guys. Nah guys, setelah update ini banyak sekali ketemu player bot. Caranya gimana bang? Nah, di sini saya udah beberapa kali ya cuy, mungkin ini hoki atau enggak, udah 3-4 kali cuy, yaitu baru awal login kalian langsung main cuy. Nah, biasanya itu ketemu player bot. Nah, di situ ketika saya live juga cuy, itu malah ketemu bot di awal live saya cuy. Dan pastinya mungkin kalian bisa gunakan caranya, yaitu baru login langsung gas, jangan ya namanya lama-lama cuy. Biasanya ketemu player bot ya, dan pastinya mungkin setelah update ini ada kekurangannya mungkin ya guys ya. Dan pastinya itu bisa digunakan buat kalian semua menaikkan KD cuy. Ketika ketemu bot itu mungkin di atas 10 juga bisa guys, bahkan 20 kalau misalkan kita pakai mobil atau pakai motor untuk cari botnya cuy. Cara selanjutnya yaitu bermain di rank kecilnya. Nah, biasanya ketika di rank kecil musuhnya nggak terlalu jago, misalkan player-player pemula tapi bukan bot ya, misalkan player pemula
mungkin satu squadnya itu tidak terlalu cepat dual responnya, ataupun musuhnya nggak keroyokan, ataupun musuhnya berpisah-pisah ya cuy, itu yang dinamakan kita gampang buat naik KD cuy. Dan pastinya gimana caranya buat turunin ranknya cuy? Kalian bisa yang namanya turunin KD solo atau rank, ataupun ya kalian baru masuk ke pesawat, mungkin nunggu zonanya itu, maksudnya nunggu pesawatnya di ujung baru kalian keluar, agar KD di solo juga nggak turun ya cuy, ataupun nggak turun banget. Nah biasanya seperti itu guys, cara-cara itu yang biasanya digunakan player-player yang pastinya nge-push skill guys ya. Dan pastinya itu ampuh sekali buat top global kill squad juga, biasanya ada yang pakai itu ya guys ya. Dan itu gak masalah juga, gak bakalan dilanggar atau dibanned ya, karena ya itu cara ya guys ya, buat kalian semua yang KD-nya pengen bagus. Nah, ketika kalian tidak mau menurunkan KD solo dan duo, gimana sih caranya bang? Saya tuh pengen KD-nya semuanya bagus. Nah, kalian cara yang selanjutnya yaitu jangan bermain di atas jam 9 malam cuy. Nah, biasanya di jam-jam segitu para player jago, youtuber, pro player biasanya mainnya jam-jam segitu guys. Dan juga ketika bikin konten pun ya, saya kalau misalkan jam segitu musuhnya pada keras, player out banyak, dan pastinya yang terpenting ya cuy, ketika solo squad tuh kalau satu timnya mabar itu sangat sulit dikalahkan daripada kalian misalkan musuhnya itu random ya. Biasanya lebih gampang dikalahkan ketika musuhnya random. Kalau misalkan mabar itu sangat sulit. Nah biasanya jam-jam segitu yang pulang kerja ataupun yang udah kerja ya cuy, di situ ya pada mabar. Nah kalau pada mabar timnya solid, susah dikalahkan, dan pastinya kita gampang buat kalah cuy ketika solo squad. Jadi kalian jangan mainnya di atas pukul 9 ya cuy. Ya kalian bisa main sore atau siang atau pagi ya guys ya. Dan pastinya musuhnya nggak terlalu keras ya, tapi ada yang keras cuy. Menurut kalian gimana guys? Kalian komentar di bawah. KD solo squad kalian, kalian suka turun atau naik cuy? Ataupun ya kalian gak mau solo squad karena KD kalian gak mau turun cuy. Nah itu dia caranya agar KD kalian tidak turun ketika solo versus squad. Oke, saya Gus Siregar, cabut dulu boy. Kalian komentar, kita bahas apa lagi cuy.